Assalamualaikum. Mau lagi di cerita Shina. Hari ini saya Ulfa. Halo, hari ini kalian lagi di mana? Kidzania. Kidzania, Jakarta. Sama Sita. Mau ngapain kira-kira di sini? Main, aku main dari kerja. Aku mau main dari kerja. Ini. Wah, pinter. Liburan harus tetap bekerja. Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Oke, kali ini Sienna sama saudara-saudaranya mau main di Kidzania Jakarta nih teman-teman. Yeay. Nah, jadi yang belum tahu Kidzania itu apa? Jadi Kidzania itu adalah salah satu wahana bermain edukatif anak-anak yang mempunyai konsep bermain sambil belajar teman-teman. Wow, keren ya. Pasti udah kebayang kan bakal seru banget nanti bermainnya. Dud dapat kartu ATM. Jadi teman-teman, di Kidzania itu nanti di dalamnya tempatnya itu seolah-olah dibikin kotanya anak-anak dengan berbagai macam fasilitas kayak ada rumah sakit, supermarket, pabrik-pabrik dan masih banyak lainnya. Terus cara mainnya itu kita bakal meranin profesinya tersebut teman-teman. Misal kita mau jadi dokter tuh berarti kita nanti harus bekerja di rumah sakit. Atau misal kita mau jadi chef berarti kita harus kerja di restoran. Nah kurang lebih seperti itu nanti teman-teman cara bermainnya. Nanti setelah bermain perannya kita bakal mendapat uang atau gaji karena udah bekerja. Wah seru kan teman-teman. Tuh, yang mau kerja di dealer mobil. Yang mau kerja di Pertamina. Siapa? Pemadam kebakaran? Mana lihat? Ada kartunya nih. Mana? Ini kartunya. Nanti kalau udah kerja ditransfer ke sini ya, uangnya ya. Yes, liburan waktunya bekerja. Kita liburan sambil kerja. Iya, liburan sambil kerja. Pada mau main apa? Kerja apa maksudnya? Masuk sini dulu aja. Yang antrinya enggak panjang. Teteh pucuk. Tuh, anak-anak lagi masuk di apa? Ininya teh pucuk teman-teman. Tuh, pertama mereka lagi nonton video dulu. Ini yang terkandung di dalam teh pucuk teman-teman. Ada air, gula, teh melati, rasa melati. Jadi dikasih tahu isinya, kandungan di dalam tehnya itu apa aja. Thank you.
yang bersih ya kerjanya. Di rumah sakit atau di mana? Tuh, di dalam situ. Suruh ngambil pasien, guys. Tuh. Oke, sekarang kita bakal di. Kamu ada ke depan. Bukan, Kak. Kamu ada ke depan, Kak. Jangan mundur. Siana. Minggir, minggir gitu nah. Jadi dokter gigi, dentist. Sisa berapa? Wah, nggak lihat saya. Coba lihat, Kak. Wah, bikin SIM nih. Ini bisa dipakai buat apa nih? Ngendarain yang mana nih? Tuh. Sini bisa, situ bisa. Kak, mau nyoba yang mana? Satu-satu. Ini namanya? Alea. Alea. Siena? Tuh. Foto beneran ya? Iya. Ini Kayla. Oke, sekarang lanjut mau main? Ini. Wah, mereka udah punya SIM jadinya boleh mengendarai mobil teman-teman. Ye. Oh,
Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini ya keseruan Sienna dan saudara-saudaranya main di Kidzania Jakarta. Tadi kita main tuh gak kerasa banget, ternyata udah 5 jam, tapi rasanya tuh belum puas banget karena belum semua profesi kita mainin semua karena saking banyaknya, dan durasi di setiap permainannya tuh ternyata cukup lama teman-teman waktunya. Jadi tadi cuma bisa beberapa profesi aja yang kita mainin, padahal masih ada satu mainan lagi yang kita incer, yaitu di pabriknya Indomie karena kita pengen bikin mie, tapi karena waktunya nggak cukup jadi ya udah deh, udah tutup duluan. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin di next time kita bisa main kesini lagi ya. Oke, kalau gitu kita pamit dulu ya teman-teman. Terima kasih sekali buat teman-teman yang udah nonton video cerita Sienna. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.